Oke Mas Bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah jadi ini saya habis pulang mancing Mas Bro, tiba-tiba ada paket datang. Ini kalau tidak salah ini tag yang saya pesan di Lazada Mas Bro, 3 hari yang lalu, dan ini baru datang Mas Bro. Ini tag Oregon Kupi Mas Bro, yang ukuran 360 dan harganya cukup murah ini Mas Bro. Harganya untuk ukuran 360 ini harganya cuma 35.000 Mas Bro. Murah banget, receh banget Mas Bro ya. Dan ongkirnya 11.000, jadi totalnya 46.000. Oke, ini COD bayar di tempat Mas Bro. Ini masih segel ya Mas Bro ya, belum dibuka sama sekali. Oke, saya akan buka dulu untuk tagnya. Saya akan review ini Mas Bro, dan sekalian besok pagi saya akan coba mancing dengan menggunakan tag ini, apakah rekomendasi buat nutul melem ya, mancing melem di pinggiran, karena harganya sangat receh banget Mas Bro, cuma 35.000 loh sudah dapat seperti ini Mas Bro. Nah ini sudah tidak ada apa-apa lagi nih ya. Oke, kosong. Jadi cuma dapat tag aja seperti ini. Dan karena ini harganya murah, jadi tempatnya, tempat tag-nya ini ya biasa Mas Bro, cuma terbuat dari kain seperti ini. Ya, Oregon Kupi ukuran 360. Oke, kita buka. Saya suka dengan warnanya Mas Bro. Warnanya biru mentereng sama putih. Wih, mantap. Nah, ini Mas Bro. Sekilas review dari saya. Nah, Oregon Kupi. Bentuk awal yang saya buka. Mantap kan, Mas Bro. Warna biru. Di sini ada warna kuning emas ya, untuk variasinya, dan merah. Terus di sini ada tulisan Oregon Kupi dan ukuran 360. Di sini warna putih Mas Bro, dibalut dengan warna emas merah juga. Dan yang terakhir warna biru. Mantap. Oke, saya akan buka dulu. Pucukan, tali pucukannya ada ya. Oke. Nah, ini lengkungan dari pucukan Oregon Kupi. Panjang 360. Nanti saya akan coba mancing menggunakan tag ini. Mancing melem, nutul melem di pinggiran. Dan ini enteng banget Mas Bro. Ya lumayan lah untuk harga segitu ya. Untuk kelenturannya, tingkat kelenturannya ini bagus ini buat nutul. Mantap juga Mas Bro. Oke, ini catnya bagus, warnanya hitam berkilau. Nanti ini warna hitam ini saya akan cat ulang. Saya akan cat ulang warna putih. Jadi biar kelihatan di kamera ya, untuk lengkungannya bilas strike Mas Bro, strike ikan. Ntar saya review dulu untuk kameranya, saya tunjukkan ke full tagging-nya Mas Bro. Oke, jadi inilah dia penampakan full Oregon Kupi, dan ini actionnya. Actionnya terbilang lentur Mas Bro, kalau menurut saya. Nah, ini actionnya ya, kelihatan nggak ya? Itu Mas Bro, actionnya Mas Bro. Terbilang lentur. Lumayan, lumayan lurus lah. Nanti saya akan cat putih untuk yang warna hitam ini biar kelihatan di kamera waktu strike-nya. Wah, mantep ini. Murah. Dan untuk beratnya ini terbilang lumayan lah Mas Bro. Gak berat-berat amat ya, gak enteng-enteng amat ya, standar. Untuk harga hanya 35.000 loh Mas Bro. Sudah mendapatkan tag seperti ini. Kalau menurut saya tag ini rekomendasi ya. Sekilas rekomendasi Mas Bro, enggak tahu kalau dicek nanti di spot ya Mas Bro ya, dicoba langsung mancing gimana actionnya. Nah ini Mas Bro, untuk catnya terbilang bagus ini,
Harga 35.000, Mas Bro. Nanti yang mau beli atau ingin memesan tag ini, silakan cek di deskripsi ya untuk link pembeliannya melalui Lazada, bisa COD di tempat, saya akan cantumkan nanti. Gimana ya? Ya biar kelihatan. Nah, ini Mas Bro penampakannya. Wih, lumayan bagus. Catnya rapi ya Mas Bro ya. Bagus catnya ini. Mantap. Untuk diameternya ya seginilah Mas Bro. Lumayan kecil. Tak satu jarian ini. Nah, diameternya satu jarian. Yang paling belakang satu jempol, ukuran jempol ini. Ini. Pas jempol Mas Bro. Oke, tinggal ngetes pancingnya ini Mas Bro. Nanti di spot enak apa enggak buat nutul melon. Oke Mas Bro, jadi inilah sedikit review dari saya. Semoga bermanfaat untuk kalian ya. Review TG Oregon Guppy ukuran 360, harga cuma 35.000, ongkirnya 11.000. Jadi total saya beli ini harga 46.000 Mas Bro. Sudah bagus ini kayaknya. Tinggal lihat actionnya nanti di sungai Mas Bro. Ketika strike gimana lengkungannya ya. Bagus ini. Mantap lah. Oke, terima kasih banyak. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian yang mencari tegek murah tapi bukan murahan ya Mas Bro. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap Mas Bro, salam strike. Oh ya, jangan lupa untuk di subscribe biar kalian tidak ketinggalan video saya yang terbaru waktu mancing-mancing Mas Bro. Mantap.